tahu bapak semuanya. Bapak bakal bilang di kantor kalau itu semua ide bapak. Iya kan? Kamu lihat Levi belum? Loh, kamu juga kenal sama Levi? Tuh, dia di situ tuh sama pacarnya. Levi. Jadi kalian mau tahu siapa pacar saya sebenarnya? Tuh, dia di sana tuh. Saya berharap konsep itu bisa selesai besok dan kalian presentasikan dengan seluruh karyawan yang ada di kantor. Sebelum kita mulai kerja, saya mau kamu minta maaf sama saya. Pertama, karena kamu nyuri ide-ide saya. Kedua, karena kamu manggil saya tukang mabuk. Dan ketiga, karena kamu udah ngadu bapak kamu tentang pesta kemarin. Dan keempat... Oke, oke. Maaf, maaf, maaf. Puas kamu. Yaudah, sekarang kita mulai kerja. Kamu kasih tau saya dong, apa yang harus saya kerjain? Ya udah, kamu buat clipping tentang ide kita. Clipping itu harus penuh gambar dan penuh warna. Baru nanti di bawahnya kamu tulis keterangan tentang konsep kita. Kita buat versi Adam dan Hawa yang terakhir kembali dengan sangat modern. Wah, bagus juga idenya. Saya suka. Pasti ini keren. Jin, dengerin ya. Kerjaan saya yang pertama udah gagal total. Jadi saya mau kali ini sukses. Kamu harus serius banget ya. Saya mau ini sukses banget. Nggak boleh gagal lagi. Ngerti? Iya, saya ngerti. Dia benar-benar bawa sial di sini. Gara-gara dia, semua rencanaku jadi berantakan. Bu, kayaknya cewek itu makin lama makin ngelunjak aja. Kita nggak bisa diemin dia, Bu. Kamu tenang aja. Dia nggak akan lama kok ada di sini. Selamat malam semuanya. Malam cinta. Waduh, kamu kelihatan senang banget nih, Cin. Ada apa, sayang? Tahu nggak, ide saya diterima sama Pak Krisna untuk konsep majalah trendy selanjutnya. Saya senang banget. Oh iya? Aduh, syukur-syukur banget, Cin, kalau ide kamu keterima. Mudah-mudahan kamu cepat naik pangkat. Bu, ya punya nggak majalah tua? Soalnya saya butuh untuk presentasi saya besok. Majalah lama. Kayaknya ada, tapi nggak banyak. Di kamar, nggak banyak. Sebentar ya, Ibu ambil ya. Ah, Cin! Lagi ngapain, loh? Lagi ngapain? Saya lagi mau nyiapin bahan-bahan untuk presentasi saya besok. Saya seneng banget, karena Pak Krisna terima ide saya untuk konsep majalah trendy bulan depan. Wah, bagus dong, Cin. Emangnya temanya apaan sih, Cin? Temanya Adam dan Hawa. Oh, kreatif tuh, Cin. Adam dan Hawa, bagus-bagus. Terus gue bisa bantu apa? Iya, Cin. Gue juga ikutan bantu ya. Boleh, biar saya cepet selesai. Cinta, nih majalahnya. Nah, mudah-mudahan bisa untuk nambah-nambah presentasi kamu. Ibu bisa bantu apa, Neng? Ibu bisa nolongin saya cari gambar model baju dan artikel berhubungan dengan Adam dan Hawa. Oke. Kalau tugas gue sama Hawa, Jin? Kalian bisa cariin spidol, kertas karton, sama papan. Oke, sip, sip. Ayo. Cepetan, cepetan. Iya, ya. Ampin cinta. Ayo. Ini hatiku senang melihat dunia ceria ceria ceria. Lapar belum? Lapar, mami. Maaf, di hari yang enak. Aku
Hati-hati di jalan, sayang, ya. Sukses ya, Cinta! Makasih ya. Doain ya. Beres! Besi mana sih? Kok nggak tahu, buru-buru nih. Ojek! Iya. Tolong ke jalan Anyelir. Aduh, jangan begitu bawa papanya, Neng. Nanti ngenain kendaraan lain. Aduh, repot banget sih. Yuk. Sudah, Neng? Iya. Ayo, buruan. Sudah, Neng? Nanti gimana dong? Shhh, jangan berisik. Tenang aja, semuanya udah saya siapin. Syukur deh kalau kamu udah siapin. Mudah-mudahan aja hasilnya bagus. Makanya, tanya dulu baik-baik. Jangan langsung marah-marah. Semuanya udah saya taruh di ruang rapat. Pokoknya tinggal lihat aja. Yuk! Jangan sekarang. Nanti aja ya. Sekarang saya mau ke ruang papa. Mendingan kamu ke ruang saya. Kamu siapin berkas-berkas saya. Ntar kamu bawa ke ruang rapat. Budi, kamu jaga di sini, jaga yang benar, jangan sampai ada yang masuk. Ya, maksud ibu, sekarang saya ngerangkap di satpam juga, gitu? Ya, udah jangan berisik. Pagi, Pak Krisna. Pagi, Pak Krisna. Pagi, Cinta. Gimana presentasinya? Udah siap? Iya. Oke. Kalau gitu langsung kita ke ruang meeting, karena sebentar lagi rapat akan kita mulai. Wah, kayaknya semua datang tepat waktu nih. Bagus dong. Kalau gitu rapatnya segera bisa kita mulai. Biasanya kamu selalu datang terlambat. Ya udah, kita ke ruang meeting yuk. Oke. Oke, Levi. Sekarang semua sudah kumpul. Sekarang kamu bisa mempresentasikan apa yang menjadi konsep kamu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep baru majalah fashion bulan ini. Tema yang akan kita angkat adalah Adam dan Hawa. Untuk selanjutnya, kita bisa melihat pada gambar berikut. Jin, tolong perlihatkan gambar itu kepada mereka. Ini gambar yang pertama. Bagus banget kan? Jin, kamu nggak salah bawa gambar. Loh, kok jadi kayak gini sih? Oh, ini rusak. Ini juga rusak. Apa-apaan sih kamu, Cinta? Itu beneran gambar yang mau kamu pakai buat presentasi? Saya nggak tahu kenapa ini terjadi, Pak. Nggak ngerti. Itu kan kamu yang buat. Kamu harus tanggung jawab. Tapi saya nggak salah. Saya benar-benar nggak tahu. Pakai nangis lagi? Emang kamu pikir dengan begitu semua masalah selesai? Emang kamu pikir kalau nangis semua bakal simpati? Kasihan sama kamu.
Kamu udah melakukan kesalahan besar. Kamu telah menghancurkan kesempatan keduaku. Dan ini adalah kesempatan terakhir kamu. Aku udah pernah bilang sebelumnya. Jadi mendingan kamu keluar sekarang. Aku udah muak lihat muka kamu. Lev, sabar. Tenang dulu. Pikirin masalah ini dengan kepala dingin. Ayo duduk dulu. Enggak apa. Aku mau dia dipecat sekarang juga. Iya, nanti kita omongin masalah ini. Oke, dulu. Enggak ada yang perlu diomongin lagi. Dia harus keluar sekarang juga. Waktunya udah habis. Ngapain kau masih di sini? Keluar! Tapi Pak, saya nggak salah. Saya yakin dia numpain minuman di kamar saya. Kamu ngerti gak sih? Keluar! Pak, tapi saya nggak salah. Saya benar-benar nggak salah. Aku benar-benar nggak nyangka apa aku lihat. Aku nggak nyangka kalau Levi akan mengusir Cinta dengan cara seperti itu. Pak, tapi saya nggak salah! Pak, tapi lepasin saya! Pak, tapi saya nggak salah! Mulai sekarang, kamu saya pecat! Keluar dari sini! Keluar! Kamu enak. Mas, terus sekarang apa yang harus kita lakukan? Terserah kamu deh. Proyek ini jadi punya kamu. Akhirnya semua jatuh ke tangan saya. Sekarang proyek ini dulu. Tapi sebentar lagi, pelan-pelan saya bakal menguasai majalah ini. Sekian lama aku berjalan sendiri. Tapi lepasin saya, Pak. Tapi saya nggak salah. Keluar! Tanpa kasih saya. Selamat buat ibu. Sekarang proyek majalah ini milik ibu. Selamat untuk kecerdasan saya. Selamat untuk kejeniusan saya. Bisa percaya gitu ya sama Cinta? Hancur semuanya! Dial! Ya Allah, kenapa semua jadi kayak gini? Padahal saya dinyapin semuanya semalaman. Tapi kenapa tiba-tiba gambarnya rusak? Siapa yang tega merusaknya? Sekarang Pak Levi pasti benci banget sama saya. Gimana caranya saya jelasin semuanya? Kasihan Cinta. Harusnya dia ikut merayakan kemenangan kita mendapatkan proyek ini. Dia malah nangis di situ sendirian. Cinta yang malang. Tapi saya gak kasihan sama dia. Dia memang pantas mendapatkan semua itu. Karena dia berani menentang saya. Biar dia tahu siapa Juli sebenarnya. Udahlah Bu, biarin aja dia nangis di situ terus sampai pagi. Mendingan sekarang ibu antar aku ke tempat biasa. Kita mau pesta-pesta nih Bu. Sekalian ngerayain kemenangan ibu. Yuk. Ya, bolehlah. Karena saya lagi senang. Let's party! Let's dance together.
Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa sama Cinta. Kantor kan dari tadi udah tutup. Dan biasanya juga Cinta jam segini udah pulang. Kemana sih Cinta? Ya Allah, mudah-mudahan nggak terjadi sesuatu sama Cinta. Rasya, gimana keadaan kamu sekarang? Saya kangen sama kamu. Kamu gak keberatan kan kalau saya cerita sama kamu? Cuma kamu yang saya bisa berbagi cerita. Cuma kamu yang bisa ceritain perasaan saya. Rasya, saya kangen banget sama kamu. Apalah daya ku menghadapi semua. Saya gak ngerti. Kenapa saya harus ngalamin semua ini? Kenapa saya harus kehilangan kamu? Saya gak bisa menghadapi hidup ini sendiri. Saya kangen sama kamu, Raja. Saya butuh kamu. Mereka mencat saya. Mereka gak peduli tentang saya. Mereka cuma peduli sama kerjaan saya. Dan saya gak ngerti kenapa kerjaan saya bisa hancur. Dan sekarang saya dipecat. Datang di saat yang sama menghantam diriku, remukan hatiku. Yuhuu! Aduh, Agiru, ya Allah, apa kabar? Yuhuu! Dia jauh-jauh. Baik dong, kayaknya Desa makin kinclong deh. Tapi ngomong-ngomong, Desa masih ingat nggak sih sama Lekong yang waktu ketemu sama kita di Bali waktu itu, Nek? Aduh, aku tuh kangen banget sama dia. Ya nih, gue juga kangen. Gimana kalau kita ngadain undian? Yang menang, telepon itu Brondong. Gimana? Yuk, kita dukung Bo. Hong pimpong alayu gamreng, Bo. Aku yang menang. Dasar kamu, But. Kamu memang pecundang. Jangan seenaknya ngomong ya. Gue itu bukan pecundang. Gini-gini gue itu jagoan. Jagoan? Bisa dibuktikan kalau kamu itu jagoan? Ya bisa lah. Tadi siang, asistennya Pak Levi yang namanya Cinta. Dia itu ninggalin konsep di ruang meeting gitu aja. Emang Cinta dasar bego? Ya udah, konsepnya itu gua siram aja pakai air. Rusak deh. Nah, abis itu dia dipecat. Ya, gimana? Cukup kan buat jadi bukti kalau gue itu emang hebat. Kurang ajar. Jadi Budi biang kerok ya. Brengsek lo! Ikut gua! Ampun, Pak, ampun. Jangan pukul saya, Pak. Ampun, ampun. Kenapa lo lakuin itu? Lo tau gak? Gara-gara lo, gua udah mencat Cinta dan bikin dia malu di depan semua orang. Kenapa lo lakuin itu, hah? Aduh, Pak, gua sumpah deh. Bukan saya, Pak. Bukan, bukan, Pak. Kamu gak usah bohong. Tadi gua udah dengar semuanya. Aduh, Pak, tadi saya tuh cuma asal ngomong aja, Pak. Aduh, sebenarnya saya tuh udah kesel sama teman saya. Mereka tuh suka ngejekin saya, makanya saya bohongin. Sebenarnya, aduh, sebenarnya Bu Juli, Pak. Bu Juli yang rusak, Pak. Harusnya rusak rancangan Bu Juli. Aduh, ampun, ampun, ampun. Kamu udah melakukan kesalahan besar. Kamu telah menghancurkan kesempatan kedua aku. Dan ini adalah kesempatan terakhir kamu. Jadi mendingan kamu keluar sekarang. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Keluar dari sini. Keluar! Thank you.
banget sih, Cinta. Lu, pakai ini yang bener ya. Jangan sampai nggak rata, nanti cantiknya gue nggak rata lagi. Aduh, Allah. Bawel deh. Iya, bentar lagi juga beres. Gimana? Gue udah rata belum? Udah beres belum? Belum. Abisnya muka lo kegedean sih. Terlalu lebar, jadi susah. Muka gue sama lo sama gitu. Berarti muka lo juga lebar, tau? Eits. Sama orang cantik, dilarang saling mencela. Itu setuju. Duh, Cinta, kenapa sih belum pulang-pulang? Kamu kemana sih? Aduh, Mami. Tenang dong. Aduh, sabar aja, tenang. Tunggu aja di rumah. Bentar lagi juga Cinta pulang. Paling kalau kata Lucy, Cinta lagi jalan-jalan. Biasa, anak muda, nggak betah di rumah. Mami. Daripada Mami sibuk mikirin Cinta terus, mendingan Mami sini aja deh. Di sini, kita pakein masker Mami biar kulit Mami halus, cantik, seperti pantat bayi. Itu pasti Cinta. Ngapain kamu kesini? Anak saya itu di mana? Hah? Jadi, Cinta belum pulang? Tapi kan dia udah pergi dari kantor dari tadi siang. Dari tadi siang? Cinta udah pergi dari kantor? Kok Cinta belum pulang sih? Dia kemana? Emangnya ada apa di kantor sampai Cinta pulangnya siang? Gak mungkin dong. Gue bilang kalau ini semua gara-gara gue mecat dia. Gak ada kejadian apa-apa kok. Ibu tenang aja. Saya akan bawa Cinta pulang. Ibu tahu kira-kira di mana Cinta menghabiskan waktu seharian sampai semalam ini? Cinta. Hanya ada satu tujuan. Beneran di sini. Cin. Cinta. Bangun, Cin. Cinta. Bangun, Cin. Cinta. Bu, Cintanya mau ditaruh di mana ya? Oh, ke kamar aja. Permisi, Bu. Saya pulang dulu. Selamat malam. Aku harus bilang apa ya ke dia? Masa bilang terima kasih? Aku kan udah pernah marah-marah sama dia. Malu dong. Ya, tapi gak sopan juga kalau aku gak bilang terima kasih. Dia udah berbaik hati nyariin Cinta dan nganterin Cinta pulang. Levi. Levi, tunggu, Levi. Ada apa, Tante? Ya, saya mau terima kasih dan minta maaf karena saya pernah marah besar ke kamu karena kamu anterin Cinta pulang dalam keadaan mabuk. Iya, nggak apa-apa kok, Tante. Sekarang juga saya mau terima kasih ke kamu karena kamu sudah cariin Cinta dan antar Cinta pulang. Maaf, Tante. Kalau boleh tahu, tadi Cinta ngunjungin makam siapa ya? Namanya Rahasia. Siapa ya dia? Ya, Rahasia itu... Rahasia itu masa lalunya Cinta. Rahasia pernah menjadi semangat hidup buat Cinta. Cinta itu lagi ada masalah. Jadi dia curhat ke makamnya Rahasia. Dan sekarang ini Cinta lagi sedih. Karena tindakan kamu. Cinta dan Rahasia saling mencintai.
Awalnya mereka saling membenci, tapi kebencian itu berubah menjadi saling mencintai. Begitu mereka saling mencintai, banyak sekali masalah yang mereka hadapi. Semakin besar cinta mereka, semakin besar juga masalah yang ada. Sampai satu saat, mereka memutuskan untuk bertunangan dan menikah. Pada saat itu, Rasya mengalami kecelakaan. Saya nggak nyangka, ternyata Cinta udah ngalamin banyak banget penderitaan. Iya, karena itu saya mohon, saya minta sama kamu, tolong bantu Cinta untuk mengurangi kesedihan dia. Iya, saya tahu Tante. Saya emang udah sering buat Cinta sedih, tapi saya janji, saya nggak akan buat Cinta sedih lagi. Iya, terima kasih. Kalau boleh, saya minta satu permintaan. Apa Tante? Kamu janji, jangan kasih tahu Cinta kalau kamu tahu soal Rasya. Karena kalau sampai Cinta tahu bahwa kamu tahu semua soal Rasya, Cinta pasti akan sedih sekali dan selalu akan keinget dengan Rasya. Bisa kamu janji? Iya Tante, saya janji. Saya permisi dulu ya Tante. Ya, hati-hati ya. Sini sih, bukannya semalam saya di pemakaman. Kenapa sekarang saya di sini? Bu, kok saya bisa di rumah sih? Kayaknya semalam saya nggak pulang. Levi yang nganterin kamu pulang tadi malam. Levi, nganter saya pulang. Tapi kenapa? Bukannya dia benci banget sama saya karena saya udah bikin presentasi berantakan. Tapi, kenapa dia nganter saya pulang? Pak, aku mau minta tolong sama Papa. Kalau boleh, aku mau memperbaiki kesalahan aku. Kesalahan apa? Memangnya kamu buat kesalahan apa, Lev? Aku mau Cinta jadi asisten aku lagi, Pak. Saya nggak setuju kalau Cinta balik kerja lagi di tempat kita. Setelah apa yang dia lakukan sama kamu, kita nggak bisa mempekerjakan dia lagi. Lagi pula itu kan kantor, bukannya tempat bermain yang bisa keluar masuk seenaknya aja. Di sana tuh ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Kamu nggak bisa seenaknya aja, Lev. Pa, tapi kan ini kantor Papa. Papa bebas ngelakuin apa aja. Julie benar, ada aturan yang harus kita ikuti. Lagi pula Cinta sudah buat kesalahan dan dia juga kurang bekerja dengan baik. Saya setuju sama kamu, Mas. Dia emang nggak becus dan nggak pantas kerja di kantor kita. Tapi Papa harus kasih dia kesempatan lagi, Pa. Aku yakin. Kemarin pasti dia cuma nggak sengaja. Sebenarnya selama ini dia udah bekerja keras dan berusaha untuk jadi pegawai yang baik. Sebenarnya Papa sih nggak keberatan. Tapi coba kamu diskusikan dengan Tante Julie. Kalau dia setuju, Cinta boleh masuk lagi ke kantor. Aku ada telepon dulu. Kamu diskusin aja dulu masalah ini berdua ya. Jadi, sekarang semuanya tergantung saya. Kalau begitu, Cinta nggak akan pernah kerja di kantor lagi. Saya nggak akan pernah setuju Cinta balik kerja lagi di kantor kita. Sebenarnya, aku nggak mau ngerusak reputasi Tante di depan Papa. Tapi kalau Tante nggak menerima Cinta lagi, aku akan kasih tau Papa yang sebenarnya. Kalau Tante yang udah ngerusak papan presentasi Cinta. Gimana keputusannya, Jul? Aku setuju sama Levi. Sebaiknya kita kasih Cinta satu kesempatan lagi. Bagus kalau gitu. Pa, sekarang aku ke rumah Cinta ya. Dia pasti senang banget dengar kabar ini.
ngapain sih dia datang pagi-pagi gini? Pertama-tama saya harus tanya sama dia, kenapa kemarin dia nganterin saya pulang? Jin, kenapa kamu bengong kayak gitu sih? Di luar ada Levi, Bu. Saya mau usir dia. Aduh, jangan. Jangan, Jin. Kamu jangan usir dia. Dia datang ke sini baik-baik, masa diusir sih? Tapi saya nggak mau dia ke sini. Saya benci banget sama dia, Bu. Cinta, dia itu anaknya baik. Jadi kamu jangan kasar sama dia. Apa? Ibu kok tiba-tiba berpikiran gini sih? Dulu kan ibu nggak suka sama dia. Mau ngapain lagi kamu kesini? Mau jemput kamu. Kamu tuh punya kuping gak sih? Saya kan udah bilang berkali-kali. Saya tuh gak salah. Saya yakin ada yang sengaja numpain air itu ke papan untuk presentasi. Lagian, kamu udah mecat saya. Jadi ngapain saya kerja kantor lagi? Tunggu, Jin. Jangan pergi dulu. Ada apa lagi sih? Saya ngerti kok kalau kamu marah. Tapi kan sekarang saya udah datang ke sini mau jemput kamu. Harusnya kamu jangan marah lagi dong. Jarang-jarang loh ada bos yang menjemput anak buahnya. Walaupun kamu dijemput saya nggak mau kerja di kantor lagi. Mendingan kamu cari orang lain aja. Ayo dong, Cin, jangan marah lagi. Saya ngaku salah deh, jangan marah lagi ya. Kamu pikir dengan kamu datang ke sini semua masalahnya bisa selesai? Jangan mentang-mentang kamu orang kaya dan saya orang miskin, kamu bisa nginjek saya seenaknya. Saya nggak akan pernah maafin kamu. Apalagi kerja di kantor kamu lagi. Baru kali ini gue lihat sorot mata sedih banget. Berarti dia benar-benar tersinggung dan sakit hati sama gue. Maafin aku ya, Cin. Aku akan lakuin apa aja asal kamu mau maafin aku. Dan aku janji, aku nggak akan pernah nyakitin kamu lagi. Ada apa ya? Kok tiba-tiba dia memberendahkan diri seperti ini? Kasian juga dia. Saya jadi ingat sama Rasya. Dulu saya nggak pernah tega kalau Rasya udah berlutut seperti ini. Jin, kamu jangan nangis dong. Aku kan nggak mau bikin kamu sedih. Aku mau bikin kamu bahagia terus. Ya udah. Mendingan kamu diri aja. Saya udah maafin kamu kok. Berarti kamu mau balik ke kantor? Mendingan kamu tunggu sebentar ya. Saya mau ganti baju. Halo? Halo, Levi. Ini aku, Viana. Aku kangen banget sama kamu. Sekarang aku lagi sibuk nih. Ntar aku telepon balik aja ya. Udah siap? Senyum-senyum sih. Emang ada yang salah ya dengan muka saya atau baju saya? Nggak ada apa-apa kok. Semuanya perfect. Udah yuk kita pergi. Kembali ke kantor, Levi. Kok kamu bisa yakin sih kalau saya bakal kembali ke kantor ini? Saya emang gak yakin kamu mau balik ke kantornya atau enggak. Tapi saya udah bertekad akan melakukan apapun supaya kamu mau balik ke kantor ini. Deh, kenapa dia bisa balik ke kantor ini lagi? Malah pakai dikasih bunga sama Pak Levi lagi. Tambah ngelunjak deh dia. Eh, aneh banget sih. Jelas-jelas kemarin Pak Levi sendiri yang usir dia. Jangan-jangan
tuh anak pakai guna-guna lagi sampai bisa disayang sama bos. Iya kali tuh. Kok nggak diangkat teleponnya? Biar aja, saya masih mau nikmatin wanginya bunga ini. Jangan begitu. Gimana pun juga, kamu tetap harus bertanggung jawab sama pekerjaan kamu. Sekarang kamu angkat gitu teleponnya. Itu pasti buat kamu. Halo? Jin, kalau kamu nggak keberatan, sekarang kamu saya tunggu di ruangan saya ya. Baik, Pak. Saya akan segera ke sana. Saya senang sekali kamu mau kembali bekerja di kantor ini. Pak, saya pengen minta maaf. Karena presentasi kemarin jadi berantakan. Tapi saya berani sumpah, bukan saya yang rusak papan presentasi itu. Karena waktu saya bawa dari rumah, semuanya baik-baik aja. Saya yakin ada yang sengaja numpahin air ke papan presentasi itu. Kamu tidak perlu menceritakan semua itu kepada saya. Saya tahu siapa kamu sebenarnya. Dan saya percaya sama kamu. Saya berharap lain kali kamu lebih berhati-hati lagi. Agar semua kejadian yang kemarin tidak akan terulang lagi. Dan saya juga berharap kamu dan Levi bisa saling akrab dan tidak bertengkar lagi. Yaudah Pak, saya permisi dulu ya. Cinta, sekarang kan kamu udah kerja di sini lagi. Berarti saya jadi bos kamu lagi, dan kamu harus ikutin semua perintah saya. Jadi, ntar siang kamu harus ikut makan sama saya. Kirain saya, Bapak ngomong apa? Habis, mukanya serius banget. Kan saya jadi takut. Halo? Lev, kamu bisa ke ruangan saya sekarang nggak? Iya, Tante. Cinta, itu tadi perintah langsung dari saya. Kalau kamu keberatan, kamu saya pecat. Kayaknya kerjaan utama kamu di sini mecat saya deh. Habisnya, kamu seneng banget mecat saya. Emangnya kamu gak punya kerjaan yang lain apa? Ada apa, Tante? Lev, saya mau mengaku bahwa memang saya yang menumpahkan air ke atas papan presentasinya Cinta dan rusak itu. Jadi saya rasa konsep saya lebih pantas untuk jadi tema majalah kita. Tante nggak usah ngebela diri deh. Jelas-jelas perbuatan Tante itu salah. Kamu kenapa sih ngotot banget ngebelain Cinta? Atau jangan-jangan kamu diperalat sama dia? Seperti dulu ibu kamu lakukan kepada saya. Kamu tahu, dulu ibu kamu tuh selalu menyakiti dan memeras saya. Saya nggak percaya mama saya seperti itu. Kamu pasti nggak percaya. Tapi memang itu kenyataannya. Dia bukan wanita baik-baik dan dia juga bukan ibu yang baik. Saya gak nyangka. Ternyata kamu bisa sebaik ini. Mudah-mudahan setelah ini semuanya bisa membaik. Kesel sih. Pak Levi! Pak Levi, ada apa sih? Tadi Tante Juli bilang kalau mama bukan wanita yang baik. Malahan dia bilang kalau mama bukan ibu yang baik buat saya. Waktu aku umur 3 tahun, mama meninggal dunia. Aku selalu kangen sama mama. Aku pengen banget bisa kenal sama mama. Setiap kali aku kangen, aku selalu ngeliatin foto dia. Kadang aku sampai nangis, Jin. Saya bisa kok ngerasain apa yang kamu rasain. Karena saya pernah ngalamin itu semua. Tapi kamu harus tegar dan kuat. Cinta, kamu udah buat aku berubah. Karena kamu, aku jadi lebih dewasa. Aku juga jadi gak emosian lagi kayak dulu. Makanya,
Tadi pas Tante Juli ngomong yang enggak soal mama. Aku diam aja dan enggak ngelawan. Aku mau jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Makasih ya, Cin. Siapa saya? Siapa Norma? Tadi saya mimpi buruk. Saya takut. Saya takut. Memangnya kamu mimpi apa? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya mimpi tentang masa lalu saya. Tapi sampai kapan saya harus lupa ingatan? Sampai kapan saya harus lupa siapa saya sendiri? Saya nggak tahu siapa saya. Saya nggak tahu. Kenapa saya lupa ingatan? Saya pengen ingatan saya kembali. Kembalikan ingatan-ingatan saya. Disinilah Rashid jatuh. Tepat di hadapan saya. Siapa saya? Siapa saya? Siapa saya? Padahal saya udah berusaha nyelamatin dia. Kenapa? Kenapa kamu nyelamatin saya? Kenapa kamu nyelamatin saya tanpa nyelamatin ingatan saya, Nur? Kenapa, Nur? Telepon di siapa, Nur? Dari kakakku yang di Jakarta, namanya Levi.